Ini adalah anak jaguar yang warnanya paling unik. Ini ada warna coklat, warna megan, warna tritis, warna putih. Ya ini saya simpulkan berarti jadi warna. Ini anak jaguar, adik formula, beda ibu. Ini baru berusia 4 bulan. Ini adalah anak jaguar yang warnanya paling unik. Ini ada warna coklat, warna megan, warna tritis, warna putih. Ya ini saya simpulkan berarti jadi warna tritis telon klampik. Oh ya teman-teman, ada juga adiknya. Adiknya anak jaguar ini yang warnanya unik juga. Ini ada tilar kurang 3 magus bulu pipi 3. Sama om, ini yang di kanan juga bulu pipi 3. Ya postur anak jaguar yang berwarna unik ini, burungnya panjang, badannya kecil. Ya sedang badannya sedang om. Larinya rapet ya, kurang bulu B3, dan matanya mata jagung, jernih. Sedangkan dengan capit udangnya sendiri keras, rapet, panjang. Dan anak jaguar ini asli produk dari Bandar dan menggunakan ring Bandar. Yuk kita lihat yuk. Ya, yang sebelah kanan ada tulisan Bandar dan yang sebelah kiri Bandar dan nomor telepon. Ini menandakan original dari tim Bandar. Ya, buat teman-teman sahabat Bandar Pigeon TV, ini ada satu lagi tambahan informasi anak-anak jaguar ketemu betina pistol yang tadi sudah direview sama Mas Asril, Voltus, dan ini saudara-saudaranya. Yuk kita review satu-satu. Ini review pertama ini. Ini kakaknya Voltus. Ini dari matanya mata jagung. Dari warna Megan Selap ya. Kalau di sini namanya Megan Selap, kalau di Jawa Megan Klampik. Dari mata ini bermata jagung. Dari segi postur ya agak sedeng. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini menurut saya sih kayak betina, soalnya kan dari segi postur agak lebih pendek.
nggak terlalu besar. Ya kemungkinan betina. Ya ini masih bulu lar piik kurang tiga ya teman-teman. Nih yang kanan, terus ini yang kiri, sama ya teman-teman. Lanjut ke saudara-saudara berikutnya teman-teman. Ini teman-teman warnanya masih sama ya kayak tadi, warna Megan Telampik atau Megan Selap, dan posturnya sih kayak lebih besaran ini, agak besaran ini, bermata jagung, jernih matanya. Masih sama lar bulu piik kurang tiga, sebelahnya juga kurang tiga. Ya ini prediksi saya sih jantan, soalnya dari segi postur lebih kenyal, enak dipegang, terus bulunya juga bagus. Mudah-mudahan ya jantan biar enggak banyak betina. Yuk teman-teman, ini masih ada satu lagi. Ini kondisi ini berwarna tretes selap teman-teman ya, bermata jagung sama kayak yang tadi. Terus ini ada lar bulu piik lar 4. Ini sebelahnya juga, oh sebelahnya ini 3, lar bulu 3. Ya kalau ini prediksi saya sih jantan, soalnya badannya besar, panjang dan kenyal. Ini postur tubuh agak lebih besar, beda dari yang saudara-saudaranya sebelumnya. Ya ini capit udangnya kenceng setengah jari. Ya ini harapan saya sih semoga bisa menjadi penerus jaguar. Warna sih agak sama, bedanya di larnya ada putihnya, ada telampiknya. Ini juga sebelah di mukanya juga ada putihnya. Harapan saya sih semoga menjadi burung juara dan berprestasi. Ya buat teman-teman sahabat Bandar Pigeon TV, demikianlah tadi review anak jaguar ketemu betina darahan pistol. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus saksikan konten-konten selanjutnya di Bandar Pigeon TV. Dan jangan lupa like dan komen, subscribe Bandar Pigeon TV. Aduh.